Tahun baru Imlek biasanya identik dengan barongsai, kue keranjang, lampion-lampion, ataupun nuansa yang serba merah. Tidak hanya di negeri Tiongkok, berbagai negara di belahan bumi, termasuk Indonesia, turut memperingati perayaan Imlek. Namun ternyata, di balik kemeriahan Imlek itu, terdapat berbagai tragedi tak terduga yang terjadi bertepatan saat perayaan Imlek di beberapa negara. Malam ini, kami telah merangkumnya dalam 7 tragedi saat Imlek versi On The Spot. Mudik besar-besaran terjadi jelang perayaan Imlek di negeri Tiongkok. Sebagian pemudik yang pulang kampung menggunakan berbagai jenis angkutan tak terkecuali minibus. Naas, 4 Februari 2015 lalu terjadi kecelakaan minibus yang membawa 13 orang di sebelah selatan kota Mecho. Kecelakaan maut yang terjadi persis di hari pertama saat puncak musim libur Imlek ini menewaskan 10 orang penumpangnya. Dugaan sementara, minibus tersebut membawa penumpang yang melebihi kapasitas seharusnya. Kondisi jalan yang rusak, kebiasaan buruk saat mengemudi, serta kelebihan kapasitas muatan kendaraan menjadi berbagai penyebab utama kecelakaan yang terjadi di beberapa jalan di Tiongkok. Kembang api menjadi salah satu elemen dalam perayaan Imlek. Dalam kepercayaan setempat, kembang api dimaknai sebagai alat mengusir monster dan roh jahat. Namun pemirsa, di balik perannya untuk memeriahkan perayaan Imlek, ternyata kembang api juga bisa menimbulkan malapetaka. Di Provinsi Henan, Tiongkok, sebuah truk pengangkut kembang api yang akan digunakan untuk merayakan Tahun Baru Imlek pada 2013 lalu meledak di sebuah jembatan. Setidaknya 80 meter badan jembatan runtuh akibat ledakan dan membuat 25 kendaraan yang tengah berada di jembatan itu terjun dari ketinggian 30 meter. Insiden yang terjadi seminggu sebelum perayaan Imlek ini menelan korban setidaknya 11 jiwa dan lainnya luka-luka. Jumlah korban jiwa masih simpang siur sebab radio pemerintah Tiongkok, China National Radio, dalam situsnya mengatakan sekitar 26 orang dipastikan meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Tragedi yang terjadi akibat kembang api saat perayaan Imlek juga pernah terjadi di Thailand pada 2012 silam. Perayaan Tahun Baru Imlek di kota Suphanburi, Thailand berubah menjadi insiden yang menggemparkan ketika api dari petasan memicu terbakarnya tumpukan roket tidak terpakai di sebuah toko yang terletak di sekitar 100 km barat laut Bangkok itu. Akibatnya, 4 orang tewas dan hampir 90 orang lainnya terluka, termasuk Wakil Perdana Menteri Chumpol Silpa Archa dan saudaranya, serta mantan Perdana Menteri Thailand Banran Silpa Archa. Ledakan ini juga mengakibatkan lebih dari 100 rumah hangus akibat terbakar. Pecahan yang dipenuhi api melayang dari kembang api tersebut mengenai wilayah pemukiman warga yang berada di balik sebuah vihara di Suphanburi. Saat merayakan Imlek, berkumpul dan berlibur bersama keluarga menjadi tujuan utama. Mengunjungi tempat-tempat wisata juga kerap kali menjadi salah satu agenda saat libur Imlek tiba. Di Hong Kong, salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah kereta gantung cable cars Ngong Ping 360. Kereta gantung ini dimanfaatkan pelancong untuk menuju the Statue of Buddha. Sayang, keceriaan berubah menjadi ketegangan saat kereta gantung dengan lintasan sepanjang 5,7 km yang sedang mengangkut sekitar 800 orang tiba-tiba berhenti selama lebih dari 2 jam. Yang makin menambah kepanikan para pengunjungnya adalah suhu saat itu sangat dingin, yakni berkisar antara 3-5 derajat Celcius. Akibat ketidakpastian, beberapa pengunjung sempat menghubungi panggilan darurat. Akibat insiden ini, kereta gantung Ngong Ping 360 berhenti beroperasi selama 10 hari dan baru dibuka kembali 2 bulan kemudian.
Tragedi Tugutani yang terjadi 22 Januari 2012 silam masih belum bisa terlupakan. 8 orang tewas akibat kecelakaan maut itu, sedang 5 orang lainnya luka-luka. Musibah terjadi di kala libur Imlek ini terjadi sangat cepat. Mobil yang dikemudikan oleh Afriani Susanti menabrak pejalan kaki di trotoar sekitar halte bus Tugutani. Ketika itu, mobil yang berjalan menuju Tugutani oleng, kemudian banting setir ke kiri dan menabrak belasan pejalan kaki di trotoar, serta merusak halte bus di depan gedung Kementerian Perdagangan. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Afriani yang mengemudikan mobil pada saat peristiwa itu berada di bawah pengaruh narkoba. Sang pelaku sendiri kemudian divonis 15 tahun penjara. Jelang tahun baru Imlek, penjualan dan produksi petasan meningkat tajam di Tiongkok. Namun tentu saja, petasan dan kembang api memang tidak seharusnya dimainkan di mana saja, terutama di lubang selokan atau got. Seperti ulah seorang remaja di kota Jaizhou, Tiongkok ini. Akibat aksinya melempar sebuah petasan ke lubang selokan yang tertutup, sebuah ledakan terjadi dan melukai beberapa orang di sekitarnya. Tidak hanya anak-anak, ledakan ini juga melukai bahkan membuat orang dewasa terperosok ke selokan. Para orang tua diharapkan selalu mengawasi putra-putrinya agar kecelakaan serupa tidak terjadi. ...2011 silam, sebuah insiden mewarnai perayaan Imlek di Beijing, Tiongkok. Dua orang tewas, sedangkan 223 lainnya luka-luka akibat kecelakaan kembang api saat perayaan Tahun Baru Imlek. Dua korban tewas diketahui merupakan orang yang menyulut kembang api maut tersebut. Sebagian besar korban yang terluka mengalami cedera pada bagian matanya. Tradisi kembang api memang lazim saat perayaan Tahun Baru Imlek. Tradisi ini diyakini dapat mengusir roh jahat pada awal Tahun Baru Imlek berlangsung. Sayangnya, insiden kecelakaan kembang api dan bahan kebakaran juga kerap terjadi tiap perayaan Tahun Baru Imlek. Pemirsa, itulah 7 tragedi saat Imlek versi On The Spot.